yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. Kabar baik untuk Persib fans. Persib Bandung bisa sedikit bernafas lega walaupun Ciro Alves harus menepi akibat mengalami cedera patah bahu di ajang Piala Presiden 2022. Sebab kekuatan Persib Bandung akan bertambah seiring lolosnya Pangeran Biru ke babak perempat final Piala Presiden 2022 nanti. Tiga pemain timnas Indonesia milik Persib yaitu Mark Klok, Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya, dan satu pemain asing Asia akan bergabung ke tim. Sebenarnya walau tanpa kehadiran Ciro Alves dan empat pemain ini, Persib Bandung mampu tampil luar biasa di penyisian grup C Piala Presiden 2022. Sebagai informasi, dalam tiga kali pertandingan Persib Bandung belum satu pun merasakan kekalahan. Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya absen karena harus membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Begitupun dengan Daisuke Sato. Dia absen karena memperkuat timnas Filipina di Piala Asia 2023. Daisuke Sato sebelumnya sempat diragukan untuk bisa membela Persib Bandung dalam mengikuti agenda pramusim bertajuk Piala Presiden 2022. Namun isu tersebut langsung dibantah oleh pelatih Persib Bandung, Robert Rene Albert. Robert Albert mengatakan Daisuke Sato bisa memperkuat Persib Bandung di Piala Presiden. Dengan adanya kabar tersebut, bisa kita bayangkan betapa mengerikannya skuad Persib Bandung. Bisakah Persib menjuarai turnamen Piala Presiden 2022? Patut kita tunggu. I will not let them win, I won't stop till the end, no.